Audio Jungle. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ukuran dan kecenderungan pusat di mata kuliah statistik dan probabilitas. Ukuran gejala pusat itu merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram, serta dapat mewakili sampel atau populasi tersebut. Di dalam ini nanti akan dibahas mengenai yang namanya adalah mean. Mean itu merupakan nilai rata-rata hitung dari sebuah data tunggal maupun berupa data kelompok. Dalam kegiatan penelitian, nilai rata-rata atau mean itu mempunyai kedudukan yang penting dibandingkan ukuran gejala pusat lainnya. Hampir pada setiap kegiatan penelitian ilmiah itu selalu menggunakan nilai rata-rata atau biasa disebut sebagai mean. Dalam pembahasan kali ini, mean itu sendiri nanti akan terbagi di beberapa. Yang pada kesempatan kali ini adalah data tunggal itu dengan seluruh skornya mempunyai frekuensi 1. Maka nanti untuk mencari nilai rata-rata atau nilai minnya adalah didefinisikan sebagai X sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N XI per N, di mana XI adalah data ke 1 dan N adalah jumlah datanya itu sendiri. Untuk mean, contohnya misalkan di sini ya, ada sebuah nilai statistik dari mahasiswa STIMIK, misalkan nilainya adalah 8667877865. Ini berarti maksudnya adalah nilai variasinya ya, ada yang bernilai 8, ada yang bernilai 6 dan lain sebagainya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai mean dari nilai statistik tersebut. Maka dengan menggunakan data ini bisa langsung diperoleh dengan rumus yang tadi, yaitu sigma dari I ya sama dengan 1 sampai N XI per jumlah datanya itu berapa. Maka tinggal dijumlahkan saja, 8 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 kemudian ditambah 6 ditambah 6 dibagi jumlah datanya. Di sini karena nilai totalnya ada 10 mahasiswa, maka dibagi dengan 10, maka diperoleh nilai minnya adalah 69/10, yaitu 6,9. Kemudian untuk ini adalah bagaimana mencari nilai rata-rata atau min untuk data tunggal tetapi mempunyai frekuensi yang beragam, artinya lebih dari satu kelompok. Nah, maka nanti untuk menyelesaikannya bisa digunakan dengan persamaan berikut, di mana X sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sama dengan N FI dikalikan XI per jumlah datanya. Sebenarnya adalah N itu sendiri, di mana nilai X adalah rata-ratanya, sigma X adalah jumlah keseluruhan datanya itu berapa, dan N itu adalah variasi data, dan F itu adalah nilai frekuensinya itu berapa. Nah, sebagai contoh, misalkan nilai ujian statistik terdiri dari 160 siswa jurusan IPA, SMA, A, B, C. Misalkan di dalam tabel distribusi frekuensi, maka seperti ini ya, berarti dari nilai 41 sampai 50 itu ada 8 siswa, kemudian nilai 51 sampai 60 ada 15 siswa, dan seterusnya ya. Dan seterusnya ya. Itu nanti maka bisa dicari dengan menggunakan persamaan yang tadi saya sampaikan. Untuk penyelesaiannya di sini ya. Di sini kan tabel distribusi frekuensinya ini, berarti ada nilai
rentangnya, kemudian ini adalah nilai frekuensinya. Nah, nilai frekuensi itu berapa? Dan di sini sudah diketahui nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Misalkan 41 sampai 50 jumlahnya 8, maka dirata-ratakan berapa? Nah, maka nilai keseluruhan dari siswa 160 siswa itu bisa dicari dengan rumus yang tadi, sigma i dari i sama dengan 1 sampai dengan n fi xi. Ya. Hingga di sini fi xi-nya adalah setelah ditotalkan ya dari rentang yang paling rendah sampai rentang yang paling tinggi jumlahnya ada 119.40, di mana nilai jumlah siswanya ada 160 siswa, maka dibagi 160 diperoleh nilai rata-ratanya adalah 74,625. Jadi nilainya adalah yang bisa diperoleh seperti itu. Yang selanjutnya adalah modus. Jadi modus itu mempunyai definisi adalah nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Dan modus itu tidak harus berupa tunggal, artinya nilainya bisa lebih dari satu. Berarti misalkan dalam konteks nilai tadi, rentang nilai tadi ya, nilai yang dari rentang mana yang mempunyai frekuensi paling banyak atau jumlah siswanya yang paling banyak. Adapun untuk mencari modus nanti bisa digunakan persamaan ini ya, MO, di mana nanti masing-masing modusnya adalah B. B adalah batas bawah kelas modus, yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak, dan nilai P adalah panjang interval kelasnya itu berapa. Nah, dikalikan dengan B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya atau kelas modus, dan B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudah kelas modus. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contohnya. Contoh misalkan nilai ulangan matematika dari 10 siswa yaitu adalah variasinya adalah berikut, dari 80, 76, 90 dan seterusnya sampai nilainya adalah 72. Maka penilaiannya adalah di sini terlihat ya, dari rentang nilai terendah adalah 72 ya. Bisa terlihat karena datanya sedikit. Kemudian rentang paling tertinggi adalah 92. Dari 10 ini nilai yang sering muncul berapa? Ya. Terlihat di sini nilai 80 itu ada 3 mahasiswa, yaitu 80 sini, 80 dan 80. Maka langsung saja untuk modus, karena modus definisi dari nilai yang sering muncul atau mempunyai frekuensi banyak, maka di sini nilai modusnya adalah 80. Ya, untuk nilai yang 76 cuma 1, 2, 90 ada 2, 92 ada 1, 95 ada 1 dan 80 ada 2. Ada 80 ada 3. Bagaimana dalam pertanyaan ini? Dan ini berlaku untuk data yang sifatnya tunggal. Ya. Nah, ini ada contoh lagi, misalkan ada sebuah tabel ya. Ini adalah tabel nilai dari ujian statistika dari kelas pertama, rentangnya dari nilainya 21 sampai 30 ada 6 mahasiswa, 31 sampai 40 ada 4 mahasiswa dan seterusnya sampai ke kelas ke-6. Nah, ini modus ini dapat diperoleh dari kelas yang nilai frekuensinya tertinggi, yaitu kelas ketiga. Mengapa kelas ketiga? Karena di sini dari berbagai macam kelas, dari kelas 1, kelas 2 ya, sampai kelas 6 yang mempunyai nilai frekuensi tertinggi yaitu 20 itu adalah di kelas ketiga. Sehingga nanti bisa diperoleh nilai modusnya adalah di titik frekuensi 20 tadi, yaitu di kelas 3. Nah, ini cara menyelesaikannya. Dari tabel nanti diketahui nilai batas bawah kelasnya itu tadi di dalam batas bawah ya, itu adalah nilainya 41 ya. Jadi dalam kelas pertama paling bawah itu kan nilai 41 dikurangi setengah, jadi adalah 40,5. Ini nilai batas bawah kelas modus. Kemudian panjang intervalnya, tadi panjang intervalnya jelas ya, dari nilai 41 sampai 50 berarti panjangnya adalah 10, berarti 41, 42 dan seterusnya sampai 50. B1 definisinya tadi adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus. Dalam hal ini berarti adalah 20 dikurangi 16. Ya, ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini, dari tabel. Ya, tabel yang dalam soal.
20 dikurangi kelas sebelumnya 4. Ya, 20 kurangi 4 maka 16. Selanjutnya adalah nilai B2. Ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sudah kelas modus. Dalam hal ini tadi dengan sama ya, dengan dilihat dalam tabel berarti 20 dikurangi 16 ya, hasilnya adalah 4. Setelah diperoleh masing-masing parameternya langsung dicari nilai menggunakan rumus yang tadi ya, modus sama dengan B tiga, tambah P dikalikan B1 per B1 tambah B2. Tinggal disubstitusikan saja sudah diperoleh semuanya. Diperoleh modusnya adalah 48,5. Nah, ini adalah penyelesaian untuk berupa data kelompok ya, yang mempunyai frekuensi tertentu. Ya, sekian dari saya mengenai materi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.